Manfaat berpuasa bagi kesehatan. Part 2. Seperti yang kita ketahui di part pertama, berpuasa merupakan salah satu ibadah yang penting dalam agama Islam. Dan juga selain sebagai kewajiban, berpuasa juga memiliki manfaat bagi kesehatan fisik dan spiritual. Dan berikut adalah beberapa manfaat berpuasa dalam Islam, part kedua. Yang pertama, meningkatkan kesehatan jantung. Berpuasa dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Saat berpuasa, seseorang harus menahan diri dari makan dan minum selama berjam-jam. Hal ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan demikian, berpuasa dapat membantu mencegah risiko penyakit jantung. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Berpuasa juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Saat berpuasa, tubuh harus menyesuaikan diri dengan keadaan baru yang tidak biasa. Hal ini dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Berpuasa juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dengan menjalankan ibadah puasa, seseorang dapat mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Selain itu, berpuasa juga dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial seseorang dengan lingkungannya. Itulah kiranya 6 manfaat berpuasa bagi kesehatan. Semoga bermanfaat.